Kenapa, Kang? Istirahat, ada apa, Kang? Kok mirip kayak model tadi sih? Capek, Neng. Istirahat dulu. Jangan tidur ya. Nggak usah difilmin kalau begini, mah. Nggak apa-apa lah. Kang Pepi. Hah? Neng, istirahatnya di saung aja yuk. Ini kan daerah pertokoan, Neng. Ruko-ruko semua, mana ada saung. Mau nggak, Kang? Ya udah, di mana? Di itu. Tuh, depannya Kang Pepi. Oh iya. Selonjoran yuk. Yuk. Neng. Jibrak. Saung. Jibrak. Gubrak itu, Kang. Gubrak. Saung, Kang. Saung. Ah, saung, saung. Bener kan, saung jibrak? Iya sih, bener namanya saung. Ini tempat makan juga, Neng. Nah, tapi kan bisa lebih nyantai. Masa deket pohon, pegangan sama pohon. Mendingan duduk di sini, bersih. Kamu tuh kadang-kadang kalau nyari tempat, ya selalu aja, selalu pas. Iya kan, pas perutnya Kang Pepi. Ember. Ember. Ember siapa, Kang? Kita memang sudah satu frekuensi, Neng. Betul, betul. Punya terus. Kang. Panggilin lagi. Iya, yuk. Mas. Nah, spesialnya apa di sini, Mas? Spesialnya indang ratin, favorit sama terong crispy. Hmm. Apa lagi? Ada udang penyet. Udang penyet, ya. Terong crispy, sama pindang patin. Iya. Ya udah itu aja, Mas. Minumnya kan? Spesialnya apa di sini? Kita punya ada jus lobi-lobi sih. Jus lobi-lobi. Ya, pokoknya asam manis gitu. Ya. Asam manis. Iya. Oh, berarti minumnya di lobi. Iya. Kita lobi itu ya. Ya udah, jus lobi-lobinya. Kamu mau, Neng? Es teh tawar. Kamu mau? Es teh tawar. Oh, iya. Jus lobi-lobi ya, Mas, lobi-lobi. Ya? Lobi-lobi. Tetap es teh tawarnya dua ya. Es teh tawar dua, lobi-lobi dua. Iya. Meriah banget. Cara kaget, Neng. Wus. Oh, Widi. Ini apa ini? Sambal. Oh, itu sambal jibrak. Jibrak, oh. Gitu ya, Kang. Wih, cantik sekali. Oh, cakep. Udang penyet. Kenapa dibilang udang penyet? Oh, cocolin. Ini sambal mangga ya, Kang? Cocolin ke sini. Iya. Gurih. Ini salah satu ciri khas ini katanya. Terong kris. Kita coba dulu tanpa sambal ya. Crispy banget, Kang. Kayak terong crispy ya, Kang? Memang terong crispy. Kayak dikasih. Gurih enaknya. Justru terong digoreng malah lebih enak ya. Mangga. Coba dulu jus lobi-lobinya. Buah yang masuk itu ada nggak ya? Ini penasaran kayak apa? Nih, buahnya kayak gini, Neng, tuh. Tuh, asli lobi-lobi. Coba kamu makan. Asam. Manis-manis, nggak terlalu asam, enak. Sekarang kita coba pin. Enggak, pati. Pinjaman. Ini bagus banget ya, ada... Kenapa pakai nanas ya? Itu dia. Coba dulu, tapi setelah semuanya dicoba, baru kita tanya, Neng. Coba ya. Waduh. Gurih, asam, pedas, sedikit manis. Iya, enak kan? Semua sesuai pada fungsinya masing-masing, semua pada porsinya masing-masing. Tidak ada yang overacting. Mas! Ngapain sih manggil masnya? Masnya ntar ninggalin. Boleh ketemu sama ownernya nggak? Iya. Ini tadi kita pas lagi istirahat depan, Bu, melihat ada saung jibrak. Yang pertama kita tanyakan, apa arti jibrak? Jibrak itu artinya pedes. Dari bahasa apa itu? Bahasa mana? Bahasa nyari sendiri. Oh. Jibrak gitu ya? Jibrak. Terus ini gitu loh. Ini ide siapa, Bu? Ide aku sendiri. Wah, originalnya dari si Bu loh, Neng. Iya loh.
satu kehormatan bertemu dengan salah seorang penemu makanan yang oke banget foodnya. Yaudah bu, kita minta foto boleh bu? Oke. Hitungan ketiga, sambil berteriak dengan sebuah nasi bu. Sebuah nasi. Jibrak, nah itu ibu berteriak, jibrak. Oke. Satu, dua, tiga, jibrak.